Ini teman lama. Ini teman lama, ya. Teman SMA saya. Dia sekarang bergelut di dunia perkopian. Ya, nah, di sini dia sekarang mau mencoba mendetilkan cerita tentang kopi yang khususnya spesialis di bambu. Bambu, kopi Pasuruan ya. Bambu Pasuruan. Pasuruan ya. Dia punya cerita Pasuruan bukan main gitu. Iya, betul. Nah, mungkin ya. Mas Del bisa mengawali. Jadi gini, saya ngawali lagi. Kalau orang giling itu ya, tergantung ini. Apa sih ceritanya? Selera kopi ya. Uh-huh. Yang saya tahu di sini kopi kalau tingkat kehalusannya itu akan timbul pahitnya dulu. Oke. Okay. Nah, kalau makanya kita mau menggiling kopi itu selera kita aja, mau bikin halus, mau bikin kasar, itu selera aja. So, yang membedakan kasar halus itu kerasa atau? Pasti terasa. Kalau sekarang kopi kekinian kan bermacam-macam, tidak seperti dulu lagi. Okay. Kopi sekedar hitam, gosongan gini kan sekarang enggak. Makanya kita bisa menciptakan, menyajikan selera setiap orang itu beda. Karakternya beda. Ya ini sekedar saya coba dengan ala kadar saya. Ya. Tanpa peralatan timbangan ini yang penting saya ini coba. Jadi teman-teman yang paling spesial di sini bambu drip ini namanya. Bambu drip. Ya, seperti ini bambu drip. Nah, nanti tertarik ini bambu drip. Order silakan bisa. Nanti bisa. Ini spesial. Spesial. Nah, seperti jadi, ini. Benar-benar buatan Indonesia. Ini dengan saya coba dengan robusta dari Pasuruan Leduk terutama yang saya pakai. Si Leduk ini. Ya, yang Leduk ya. Sudah juara 2 nasional di KKSI 2016 kemarin di Aceh. Siap. Kita coba. Ini penggilingannya ya. Ya, jadi penggilingan seperti ini. Nah, sekarang air saya nyalain. Saya coba dengan menyeduh sesuai selera kita masing-masing aja gitu ya. Okay. Nah ini kita masuk di bambu seperti ini. Saya kasih kontainernya dulu, server lah bahasanya seperti ini. Tujuannya untuk langsung di gelas. Ya bisa. Okay. Ini kalau mungkin untuk berempat lima kan untuk share. Iya ya, seperti ini. Ya, coba ya. Mas Hendra ya. Ini ya. Saya cobain Anda. Biasanya suhu kalau untuk seduh itu antara 92-95. Nah, sekarang kita coba di suhu tengah, biasa aja lah, yang penting tidak 100 derajat kan. Oh gitu. Terlalu overheating dia juga akan timbul rasa pahitnya. Jadi makanya lebih baik itu juga standar, apalagi kalau mencari Arabica, biasanya di bawah 90 suhunya. Okay. Ya, kita coba dengan alat sederhana inilah. Ini khusus dari Pasuruan, cara brewing-nya ya sama. Okay. Seperti ini Mas Indra, ayo coba. Sekarang gantian. Okay. Ya, setiap orang harus bisa. Cek berputar. Saya coba nih. Ya, sekarang dicoba ya. Kudel Cafe. Kudel Cafe. Ya, ayo. Silakan terus. Nanti ayo. Jadi perlahan kita seperti itu. Putar sehingga terus dia masih biar drip. Biar dulu ya agak habis tambah lagi. Oh. Nanti. Masalah ini rasionya biasanya 10 gram per 100 atau 120 mili. Tapi kalau kita mau selera pingin agak cair, silahkan aja. Yang penting kopinya murni. Kopi itu digiling, bukan digunting ya. Nah, ini, sudah tagline-nya ini. Mungkin Mbak ini mencoba juga? Nanti bisa dicoba nanti ya. Ya. Nah, asik juga nih ternyata. Nah, berputar Mas Hendra. Terus, ya. Di sampingnya ya? Ya, terus tengah dulu lagi. Nanti stop dulu durasi ini, jangan sampai lebih dari 4 menit. Oh. Itu kata rumus kopi. Ya. Kata petuah para kopi kekinian. Jangan sampai lebih dari 4 menit. Durasi rasionya. Ini ilmu baru nih bagi saya nih ya. Nah, itu ya. Ini masih pekat. Ya Pak, ditambahkan lagi ya. Oke. Okay. Berputar ya, berputar. Oke. Okay. Ya, saya kira cukup. Nah, ini robusta. Ya, robusta Leduk. Kalau Ciledug lo ya. Kecil Leduk. Pasuruan. Jawa Timur. Si kameramen kita. Nah, seperti ini. Ini alamat saya. Kalau mungkin tertarik dengan bambu drip, bisa nanti di ada kartu nama Pasuruan ya. Pasuruan. Oh ya, ini tempat yang ini Budel Cafe, yang itu Mas Ribut Coffee Tik. Nah, seperti itu. Bisa dilihat? Ya. Terlagi kita coba dengan model espresso. Ya. Nah, sekarang untuk ini kan sudah selesai. Ini biar gak netes. Kocok-kocok. Mau dicoba silakan. Oke. Bukanya. Bukanya ini. Saya
saya coba ya. Ya boleh pakai bambu ya. Ini bisa. Sama, gelasnya juga dari bambu. Semua peralatan dari Indonesia. Bambu. Semua dari bambu. Kita akan coba. Bisa pakai ini, mau coba. Mari Mbak. Kalau mau tes. Wow. Bagaimana rasanya? Membuat semangat. Nah, ini kopi-kopi asli dari Pasuruan. Pasuruan versi teman-teman adalah salah satu kayak mirip miniatur dari Indonesia karena banyak lereng gunung. Ada tiga gunung kan, Semeru, ya. Bromo, ada lereng Arjuna Ulirang dan Penanggungan. Ah. Otomatis variasi rasa kopi itu akan banyak. Penanggungan, saya benar-benar. Nah, sudah pernah ke sana kan? Nah, almarhum ayah. Ya di sana besok mungkin tempat itu akan saya buat untuk kanjikar VG pakai gerobak untuk mulai besok.